السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اتبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. قال الله عز وجل في كتابه العزيز، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، si surau, ini si surau, dan imam, ilan, para asatizah, ibu-ibu, bapa-bapa, hadirin dan hadirat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sekalian. Bagaimana biasa, kita rahmatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, dapat lagi bersama-sama kita melakukan tanggungjawab kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan seterusnya, untuk kita mengulang kaji beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang semuanya berkisah tentang kehidupan kita. Moga-moga kita boleh jadikan ianya sebagai panduan dan juga boleh kita amalkan kalau kita terlupa. Moga-moga kita mendapat berkat dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin dan hadirat minta Allah Subhanahu wa Ta'ala sekalian, di mana biasa sebelum kita masuk kepada kitab adab, berkenaan dengan adab, kalau dulu kita bicarakan tentang nama-nama yang makruh dan tidak disukai, nama-nama yang mustahab, nama-nama yang disukai, ubah nama daripada nama yang buruk kepada nama yang baik. Sebelum itu kita bincangkan terlebih dahulu macam mana biasa, iaitu beberapa perkara sebagai pengenalan kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah kita bicarakan dengan panjang lebar. Kita bicarakan tentang betapa buruknya pendustaan ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita bicarakan, masih lagi kita membicarakan tentang isnad. Al-isnad min ad-din. Isnad itu adalah daripada agama. Ingin saya ulang kembali bahawa maksud isnad ini adalah salasilah perawi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau ramai ramailah, kalau sedikit sedikitlah. Antara Imam Muslim rahimahullah, dalam Imam Muslim mengumpulkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kitabnya Sahih Muslim, untuk dia dapatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia perlu mengambil daripada syekhnya. Kita nak kenal siapakah Syekh Imam Muslim. Syekh Imam Muslim mengambil daripada syekhnya. Daripada syekhnya sampailah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan inilah yang dinamakan sebagai isnad. Dinamakan sebagai isnad yang zaman ini sudah kembali orang agak mementingkan isnad, kan? Kita baca Fatihah pun nak bersanad. Kita baca hadis pun kita nakkan sanad. Moga-moga kita mendapat berkat dan kita layak untuk dimasukkan nama kita dalam sanad-sanad berikut, ya. Antaranya ini berkenaan dengan imam, para imam hadis. Mereka kadang-kadang menamakan nama-nama tertentu, ya. Menamakan nama-nama tertentu bahawa nama orang ini merupakan seorang perawi yang pendusta. Memang ada. Malah di sana ada kitab khas yang mengumpulkan semua nama-nama perawi yang dusta.
ya. Malah dikumpulkan satu kitab yang mengumpulkan semua hadis-hadis yang palsu. Banyak ulama telah mengarang kitab-kitab hadis palsu. Imam Suyuti rahimahullah, Imam Ibnu Jauzi rahimahullah, itu di antara imam-imam yang mereka mengumpulkan semua hadis-hadis palsu, mereka letakkan dalam satu kitab. Ada di kalangan mereka juga mengumpulkan semua nama-nama perawi yang lemah, nama-nama perawi pendusta, mereka letakkan dalam satu kitab. Kitab Du'afa wal Majruhin contohnya. Kitab para perawi dhaif dan para perawi yang cacat. Dalam tu kita jumpa perawi ini lemah, dalam tu kita jumpa perawi ini, kalau ada nama perawi ini, maka perawi ini hafalannya sangat buruk. Ada nama perawi ini, perawi ini adalah fasik. Ada nama perawi ini adalah seorang pendusta. Antaranya, Imam Muslim rahimahullah membawa kata-kata Syafi'i. Ya, Syafi'i rahimahullah yang merupakan imaman aziman jalilan jami'an tafsir wal hadis. Seorang alim yang besar, Imam Syafi'i. Hasan al-Basri pernah mengatakan bahawa Imam Syafi'i merupakan orang yang banyak ilmu, azimul hilm, yang amat hebat dia punya kesopanannya, qadimus salm minal islami li makan. Itu kata Hasan al-Basri tentang Imam Asy-Sya'bi. Ya. Kata Imam Muslim rahimahullah dengan sanadnya daripada Syafi'i, yaqulu Syafi'i haddatsani al-Haris al-A'wam wa huwa yashhadu annahu ahadul kadhibin. Atau kama qala rahimahullah. Kata Imam Syafi'i, telah bercerita kepadaku Haris al-A'wah, kata dia. Imam Syafi'i, dia mengambil sesuatu daripada Haris al-A'wah. Dalam keadaan Haris ini seorang pendusta. Ya. Wa huwa yashhad annahu ahadul kadhibin. Dan Imam Syafi'i mengakui bahawa Haris adalah seorang pendusta yang banyak memalsukan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi dia ada hadis-hadis yang dia ambil. Tak apalah dia imam, ya. Dia imam tak apa. Dia ada kaedahnya. Kerana kalau dia ambil dia letak nama, sesungguhnya aku ambil ini daripada Haris al-A'wah. Orang yang tahu maka mereka tahu bahawa sesungguhnya Imam Syafi'i mendatangkan hadis yang dibawa oleh Haris al-A'wah. Setiap hadis yang dibawa oleh Haris al-A'wah adalah hadis-hadis yang dusta, palsu. Itu di antara kata-kata ulama tentang seseorang. Kalau kita lihat, kalau tak silapnya Imam Ibnu Daqiq al-Ain rahimahullah pernah mengatakan bahawa mengumpat orang ini, mengatakan keburukan orang ini sesuatu yang besar dosa. Kata Imam Ibnu Daqiq al-Ain, Al-Hafiz Ibnu Daqiq al-Ain, yang wafat pada tahun tak silapnya 702 Hijrah. Imam Ibnu Daqiq al-Ain 207 Hijrah menyatakan bahawa dua kelompok manusia yang betul-betul berada di jurang kehancuran. Sebab dua kelompok inilah yang paling banyak memperkatakan tentang manusia. Siapa dia? Kata Imam Daqiq al-Ain, wa huwa al-muhaddisun wal hukam. Golongan ahli hadis dan juga para hakim. Kerana biasanya kelompok-kelompok ini banyak mentasnifkan orang, menggelar orang. Hak ni dhaif, hak ni pendusta, hak ni lemah, hak ni hafalannya kuat. Kelompok-kelompok ni. Hukam pula, para hakim pula kerjanya nak menghukum orang. Dia kena tahu semua yang buruk, dia kena tahu semua yang tercela. Maka kata Imam Daqiq al-Ain, dua kelompok manusia ni yang hampir-hampir mereka itu terjatuh kalau mereka tidak ikhlas adalah golongan muhaddisun dan juga golongan hukam. Golongan ahli hadis ni, mereka tu yang kita katakan mereka mengumpulkan satu kitab khusus dan membicarakan tentang sifat-sifat perawi yang lemah. Kalau kamu jumpa aja nama Muhammad bin Said Al-Maslul dalam sanad, maka ketahuilah bahawa sesungguhnya Muhammad bin Said Al-Maslul seorang pendusta.
Kan itu nombor 4 namanya. Kan? Tetapi dalam urusan agama, dalam urusan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada ulama menyatakan sampai kepada tahap wajib sebab dia nak menjaga agama. Kan? Kan tak boleh mengumpat orang walaupun dalam urusan agama. Yang aku tengok si pola tu tak semayang Jumaat lah. Kita sembang sama-sama kat kedai kopi kan. Haram hukumnya. Sebab apa? Kalau kita mengumpat, apa faedahnya mengumpat dia? Dia bukan boleh berubah pun. Dia tidak dibawa kepada hakim pun. Kita bukannya amrul ma'ruf wa nahyu 'anil munkar pun. Kita mengumpat agama ni. Kan tak boleh. Kan itu di antara pandangan-pandangan ulama berkenaan dengan umpatan-umpatan yang dinamakan sebagai memperkatakan tentang seseorang yang buruk tentang seseorang, tetapi pada perkara-perkara yang harus dan juga wajib. Antaranya juga Imam Muslim rahimahullah membawa kata-kata Asim. Asim ini seorang ulama berkata, "Kunna na'ti Aba Abdurrahman As-Sulami." Kami satu hari bertemu dengan Abu Abdurrahman As-Sulami. Abu Abdurrahman As-Sulami ini seorang tabi'in. Abu Abdurrahman As-Sulami ini seorang tabi'in. Seorang tabi'in yang mulia. Kita semua maklum bahawa tabi'in ini orang yang sempat bertemu dengan para sahabat. Itu takrif tabi'in. Kalau tak silapnya, tabi'in yang sempat bersama-sama dengan keseluruhan 10 orang sahabat yang dijanjikan syurga hanya seorang sahaja yang bernama Qais bin Abi Hazim. Qais bin Abi Hazim, seorang tabi'in, menyatakan bahawa dia sempat bertemu dengan ke-10 orang sahabat yang dijanjikan syurga Allah Subhanahu wa Taala. Salah seorangnya bernama Abu Abdurrahman As-Sulami, Abdullah bin Habib. Kata Asim, kami mendatangi Abu Abdurrahman As-Sulami. Wa nahnu ghalmatun aifa', dalam keadaan kami ini kumpulan pemuda yang baru baligh, gitulah kata Asim. Kami sampai ke majlis Abu Abdurrahman As-Sulami, tiba-tiba Abu Abdurrahman As-Sulami pun berkata. Apa kata Abu Abdurrahman As-Sulami? La tujarisul qussas ghaira Abi Ahwas wa iyyakum wa syaqiqa wa kana syaqiqun hadha yara ra'y al-khawarij wa laysa bi Abi Wa'il aw kama qala rahimahullah. Berkata Abu Abdurrahman As-Sulami kepada sekelompok pemuda yang nak menuntut ilmu, kata Abu Abdurrahman, la tujalisul qussas, jangan kamu semua duduk dalam majlis qussas. Jangan kamu semua berkumpul dengan qussas. Qussas ini kata ulama tukang cerita yang suka membawa cerita. Sebab zaman dulu dia tak ada televisyen. Dia tak ada televisyen. Dia tak ada hiburan. Dia tak ada panggung wayang. Dia macam mana nak berhibur? Nak berhibur kena ada tukang cerita. Hari ini kita berkumpul dengan tukang cerita, kita pun duduk seronok-seronok gitu. Menghibur gitu. Qussas. Kata Abu Abdurrahman As-Sulami, la tujalisul qussas. Jangan kamu hadiri majlis-majlis qussas. Orang yang banyak membawa cerita-cerita, kata tabi'in yang mulia ini. Sebab zaman dahulu, sebab zaman dahulu, qussas-qussas ini mereka membawa cerita yang supaya orang minat mendengar. Jadi mereka ini banyak mencipta hadis-hadis palsu. Mereka banyak membawa cerita-cerita yang pelik supaya orang nak dengar apa yang mereka ceritakan, apa yang mereka sampaikan. Banyak. Sebab itu juga sampai dekat kita, zaman kita ini, kita lihat
banyak cerita-cerita yang pelik. Mana kita dapat? Yang kita pun agak-agak tak tahu mana datangnya. Daripada mana asal usulnya. Kadang-kadang masyarakat Melayu saja yang ada hadis ini. Tak pernah dijumpai di tanah Arab. Kenapa? Kadang-kadang peranan khusus. Peranan para pencerita ini. Nak menyedapkan cerita, mereka pun cipta apa ni, perbualan-perbualan yang tertentu. Nak menyedapkan cerita, mereka membawa hadis-hadis yang agak pelik supaya kita minat untuk mendengar. Ya? Itu peranan para qusas pada zaman dahulu. Dengan sebab itu, tabi'in yang mulia ini, Abu Abdurrahman As-Sulami, memberi nasihat kepada para pemuda pada zamannya agar tidak duduk bersama-sama dengan qusas ghaira Abi Ahwas, kecuali Abu Ahwas, kata ada apa tu, pengecualian. Wa iyyakum wa syaqi, akan tetapi kata Abu Abdurrahman As-Sulami, hendaklah kamu berhati-hati dengan seorang yang bernama Syaqi. Kerana Syaqi ini adalah seorang yang terikut dengan kelompok Khawarij. Syaqi, ya, diceritakan bahawa Syaqi ini mempunyai pandangan-pandangan yang bertentangan dengan Ahli Sunnah wal Jamaah. Maka pada zaman para tabi'in sudah diberi beberapa peringatan, malah diberikan beberapa nasihat agar menjauhi orang-orang tertentu, dan ia bukannya dinamakan masalah mengumpat, tetapi ia adalah termasuk dalam kategori masalah untuk menjaga agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Antaranya juga yang terakhir, seorang ulama yang bernama Jeri, katanya, laqitu Jabir ibn Yazid al-Ju'fi atau Ju'fi falam aktub anhu kana yu'minu bil raj'ah atau kama qala rahimahullah. Katanya, aku bertemu dengan seorang yang bernama Jabir ibn Yazid al-Ju'fi, kata Jeri, dan aku tidak akan mengambil hadis daripadanya kerana Jabir ini adalah seorang yang beriman dengan rajah. Beriman dengan rajah. Rajah ini satu akidah Syiah Rafidah. Mereka menganggap bahawa Ali bin Abi Talib tidak mati, tetapi Ali bin Abi Talib diangkat ke atas langit dan akan kembali. Maka Jabir bin Yazid al-Ju'afi di antara orang-orang yang berpegang dengan pandangan rajah. Jadi kata Jarir bin Abdullah, Jarir Abdul Hamid, dia tidak akan menulis daripada Jabir bin Yazid al-Ju'afi. Tetapi Jabir bin Yazid al-Ju'afi ini, nama ini wujud dalam hadis-hadis yang ada di kalangan kita. Ada hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Jabir al-Ju'afi, yang kalau seorang itu seorang yang alim kabir, alim besar dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, bila dia melihat nama Jabir ini, maka dengan sendirinya dia akan membukukan hadis yang dibawa oleh Jabir merupakan hadis yang tidak boleh diterima, yang tidak boleh dipakai. Itu di antara bagaimana ulama berurusan dengan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai pengenalan kepada kita bahawa pengumpulan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini meletakkan hukum kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bukannya perkara yang mudah, tetapi merupakan usaha yang lama, usaha yang panjang, sampai ia melibatkan maruah seseorang, memperkatakan tentang orang. Kalau dia tersalah menghukum orang yang siqah sebagai dhaif, maka dia sudah menyebabkan hadis-hadis orang yang siqah itu tidak diterima. Kalau dia tersilap menghukum orang yang dhaif sebagai siqah, maka dia tersilap dalam menghukum hadis diterima yang sebenarnya hadis itu tidak diterima. Itulah lebih kurang bagaimana ulama amat berhati-hati dalam meletakkan hukum kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita berusaha sedaya upaya kita untuk mengambil hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sabit, yang pasti, dan kita berusaha untuk meninggalkan semampu kita hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tidak pasti. Kalau ada hadis yang sahih,
kenapa kita perlu gunakan hadis yang dhaif. Itulah mengikut pandangan ulama, dan itu jugalah pandangan Dr. Yusuf Al-Qardawi dalam kitabnya Kaifa Ta'amal Ma'a Sunnah An-Nabawi. Hadirin dan hadirat mati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Kita masuk kepada bab yang seterusnya, iaitu Kitabul Adab. Kita telah bincangkan banyak perkara tentang tahni kanak-kanak bayi yang baru dilahirkan dan sebagainya. Bab yang seterusnya, bab jawaz takniyah man lam yulad lahu was-saghir, atau kama qala Imam Muslim rahimahullah. Bab harus kita menggelar seseorang yang walaupun dia tidak ada anak lagi, dan harus kita menggelar kanak-kanak yang masih kecil. Gelaran-gelaran ini ialah gelaran-gelaran yang bermula dengan Abu. Nama dia kita dah ceritakan, kalau seorang itu bernama Muhammad, anaknya bernama Abdullah, anaknya lelakinya bernama Abdullah, maka dia Abu Abdillah Muhammad. Kalau nama maknya Fatimah, nama anaknya Abdullah, maka maknya digelar Ummu Fatimah. Ummu Abdillah Fatimah. Ummu Abdillah Fatimah. Kalau anak perempuan, kalau anak kita yang kita ada yang paling besar, namanya apa ya? Macam-macam sekarang, Syaqiq contohnya. Dan nama kita Muhammad, maka kita Abu Syaqiq Muhammad. Dan itu dinamakan sebagai kunyah. Yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri ada kunyah. Para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ada kunyah. Malah terdapat di kalangan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diberi gelaran oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Khusus untuk ni Abu Hurairah tu gelaran, kan? Abu Hurairah. Nama sebenarnya Abdul Rahman, kan? Abu Bakar itu gelaran, nama sebenarnya Abdullah bin Uthman. Itu di antara gelaran-gelaran yang dimiliki oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Imam-imam empat mazhab, kan? Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal, mereka keempat-empat mereka ada kunyah. Apa dia? Ulama kata keempat-empat imam yang besar ini keseluruhan mereka berkunyah Abu Abdillah. Semuanya Abu Abdillah. Abu Abdillah Nu'man bin Sabit, Abu Hanifah, Abu Abdillah Malik bin Anas, Imam Malik, Abu Abdillah Muhammad bin Idris, Imam Syafi'i, Abu Abdillah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal, Imam Ahmad. Ini kunyah-kunyah yang ada. Mungkin nama anak mereka adalah Abdullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga kita dah bincangkan diberi gelaran sebagai Abu Qasim. Itu gelaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis ini berkata Imam Muslim rahimahullah dengan sanadnya an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahsan an-nas khuluqan wa kana li akhun yuqalu lahu Abu Umair qala ahsibuh قال كان قطيما قال فكان إذا جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فرآه قال أدع عمير ما فعل النغير قال فكان يلعب به أو كما قال رحمه الله رضي الله عنه. Maksudnya pada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang banyak meriwayatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Anas bin Malik yang digelar sebagai Abu Hamzah, Anas bin Malik berkata adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahsan an-nas khuluq, manusia yang paling baik akhlak. Jadi manusia yang paling baik akhlak malaikat baginda sallallahu alaihi wasallam, dan itulah yang diperintahkan kepada kita semua. Khiyarukum li ahli wa ana khiyarukum li ahli, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Orang yang paling baik di kalangan kamu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah orang yang paling baik kepada ahli keluarga ni, kepada isterinya, dan aku adalah orang yang paling baik kepada isterinya, kepada ahli keluarganya.
Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ada contoh manusia yang paling baik akhlaknya melainkan akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita nak mencontohi seseorang, maka contohilah akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kan dari segi percakapan baginda, dari segi wajah baginda, bagaimana baginda sallallahu alaihi wasallam menolak pelawaan, bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan ketidaksetujuan Nabi sallallahu alaihi wasallam, semuanya mempunyai nilai akhlak yang tinggi. Kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, kana li akhun, aku ada seorang saudara, yuqalu lahu Abu Umair, yang digelar Abu Umair, adiknya masih kecil, kana fatiman, yang masih lagi menyusu. Kalau menyusu ni berapa umur? Paling tua 2 tahun kita, kan? Tetapi digelar Abu Umair, sudah ada gelar. Namanya lain, tak ini dinamakan sebagai gelar. Fakana idza jaa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah jika datangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalaulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang ziarah rumah Anas bin Malik, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sentiasa ziarah rumah para sahabat baginda sallallahu alaihi wasallam. Apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat adik kepada Anas, lantas Nabi sallallahu alaihi wasallam pun berkata, ya Aba Umair, ma fa'ala Nughair? Wahai Abu Umair, apa yang dilakukan oleh Nughair, burung kecil itu? Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi gelar kepada kanak-kanak yang masih kecil. Imam Nawawi rahimahullah ketika menguraikan hadis ini katanya, wa fi hadzal hadis fawaidun katsiratun jiddan. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini ada banyak faedah. Antaranya kata Imam Muslim rahimahullah, jawaz takniyah atau takniyah man lam yulad lahu, harus diberi gelar kepada orang yang walaupun masih tidak ada anak. Tak pun harus, boleh berdasarkan perlakuan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita kadang-kadang kita tertakluk pada nama yang ada dalam kad pengenalan, nah, itu pun kadang-kadang kita panggil tak lengkap pun, kan? Namanya Muhammad Syahid contohnya, kan? Kita panggil tak masih tak ikut kad pengenalan pun, kan? Man, macam-macam lah, kan? Sebab itu tidak jadi salah kalau kita nak menggelar walaupun seseorang itu masih lagi tidak memiliki anak. Aisyah radhiyallahu anha, isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam, anak kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, digelar apa? Digelar sebagai Ummu Abdillah. Itu gelaran Aisyah. Aisyah radhiyallahu anha tak ada anak, tetapi dia digelar dengan Ummu Abdillah. Ada pandangan menyatakan bahawa Abdullah itu nama kepada anak saudaranya, Abdullah bin Zubair bin Awam. Itu pandangan ulama berkenaan dengan gelaran Ummu Abdillah Aisyah binti Abi Bakar radhiyallahu anhuma. Harus menggelar kanak-kanak, dan ia bukannya sesuatu yang dusta. Kata Imam Nawawi rahimahullah juga, harus bergurau dengan kanak-kanak. Wahai Abu Nu'ay Umair, apa yang dilakukan oleh Nu'ayn? Itu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerana diceritakan bahawa Abu Umair ini, kanak-kanak ini, dia memiliki seekor burung yang kecil yang dia sentiasa bermain dengannya. Ya, itu yang dinyatakan oleh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Betapa baiknya akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan kanak-kanak. Betapa tingginya tawadhu dan kemuliaan yang dimiliki oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kana yal'amu bihi, dan adalah Abu Umair selalu bermain dengan burung kecil itu. Ya, dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini jelas kepada kita juga bagaimana
Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak melarang jenis-jenis binatang-binatang yang boleh kita bermain dengannya selagi mana tidak menyiksa binatang-binatang tersebut. Banyaklah zaman ini kita ada ayamnya, ada burungnya, ada arnabnya, kucingnya, kan? Macam-macam. Yang pelik-pelik pun ada orang pelihara. Bab yang seterusnya, bab jawazi qawlihi li ghairi ibnihi ya bunai wastihbabihi lil mulatafah atau kama qala Imam An-Nawawi rahimahullah. Bab harus untuk kita berkata kepada anak orang lain dengan panggilan ya bunayya wastihbabuhu dan digalakkan lil mulatafah untuk menunjukkan kasih sayang dan berlemah lembut. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بني kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyeru dengan ya bunayya wahai anak kecil wahai anakku yang kecil kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan Anas bin Malik itu bukannya anak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu berkata, "Ma sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahadun 'anil dajjal akthara mimma sa'altuhu 'anhu." Katanya, tidak ada seorang pun yang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang perihal dajjal lebih banyak daripada apa yang aku tanya kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Mughirah bin Syu'bah kata, orang lain tak tanya banyak tentang dajjal. Akulah di kalangan orang yang paling banyak bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang dajjal. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ayya bunayya, wa ma yunsibuka minhu, innahu lan yadurruk." Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Maka jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya bunai, wahai anakku yang kecil." Menunjukkan keharusan untuk kita memanggil anak orang lain dengan panggilan wahai anakku. Tak disalah. Dan berdasarkan kepada perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tiada kaitan pun dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apatah lagi kalau cucu, kan? Cucu pun Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah memanggilnya dengan nama anakku, kan? Inna ibni hadha sayyid, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anakku ini ketua. Nabi berkata kepada tentang Hasan ataupun Hussein bin Ali, tentang cucu baginda sallallahu alaihi wasallam. Tak salah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila ditanya oleh Mughirah bin Syu'bah tentang dajjal, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa ma yunsibuka minhu?" Kenapa kamu bersusah payah tentangnya? Kenapa kamu perlu merasa susah tentangnya? "Innahu lan yadurruk." Sesungguhnya dajjal itu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak akan beri mudarat kepadamu. Kata ulama, ini di antara kelebihan yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berikan kepada Mughirah bin Syu'bah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, semua daripada kalangan para nabi, semua para nabi Allah subhanahu wa ta'ala, semua nabi Allah subhanahu wa ta'ala memberi amaran kepada umatnya tentang dajjal. Maka aku juga, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, memberi amaran tentang kedatangan dajjal. Innahu lan yadurruk, sesungguhnya dia tidak akan memudaratkanmu. Qultu innahum yaz'amuna anna ma'ahu anharul ma' wa jibal al-khubs. Kata Mughirah bin Syu'bah, aku berkata, mereka mendakwa, ada orang mendakwa ya Rasulullah, anna ma'ahu, sesungguhnya bersama-sama dengan dajjal itu, anharul ma', ada sungai air, sungai air minuman, wajibal al-khubzi, dan gunung roti, makanan yang sedap dan minuman yang lazat bersama-sama dengan dajjal.
Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ahwan 'ala Allah min dzalik. Ia amat ringan, ia amat kecil di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam berurusan dan melayan kanak-kanak yang kecil dan dengan panggilan-panggilan yang menunjukkan kemesraan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah sifat-sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan para sahabat baginda sallallahu alaihi wasallam, yang kebanyakan mereka merasakan merekalah yang paling rapat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam berurusan dengan seorang sahabat, maka seorang sahabat ini akan merasa dialah yang paling baik dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia tangguh seketika. Aqulu qawli hadha, astaghfirullah li wa lakum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Hadirin dan hadirat mata Allah subhanahu wa ta'ala sekalian, kita ambil hadis yang terakhir. Babul istiqzan, bab pada minta izin. Imam Muslim rahimahullah membawa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sanadnya an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala, kuntu jalisan bil madinati fi majlis al-ansar, fa atana Abu Musa faz'an aw mad'uran, قلنا ما شأنه؟ قال إن عمر أرسل إلي أن آتيه، فأتيت بابه فسلمت ثلاثا فلم ترد علي، فرجعت فقال ما منعك أن تأتينا؟ فقلت إني أتيت فسلمت على بابك ثلاثا فلم يردوا علي فرجعت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا استأذن أحدكم ثلاثا فلم يؤذن له فليرجع. فقال عمر، أقم عليه البينة وإلا أوجعتك. قال أبي بن كعب، لا يقوم معه إلا أصغر القوم. قال أبو سعيد، قلت أن أصغر القوم. قال فاذهب به أو كما قال رضي الله عنه أجمعين. مأسوني لبدا أبو سعيد الخضري رضي الله عنه بكاته صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، كنت جالسا بالمدينة، أكو sedang duduk di Madinah Munawwarah di majlis Ansar, dalam majlis golongan Ansar, kata Abu Sa'id Al-Khudri. Ketika aku sedang duduk, kata Abu Sa'id Al-Khudri, fa'atana Abu Musa fazi'an atau mazru'an, tiba-tiba datang kepada kami Abu Musa dalam keadaan yang gemetar, dalam keadaan yang takut. Abu Musa Al-Ash'ari yang bernama Abdullah bin Qais Al-Ash'ari, nama sebenarnya Abdullah bin Qais Al-Ash'ari. Apabila kami melihat Abu Musa Al-Ash'ari dalam keadaan yang gemetar, takut, risau, maka kami pun berkata, ma sya'luk, kenapakah kamu? Qala inna Umar arsala ilayya an atiya, kata Abu Musa Al-Ash'ari, sesungguhnya Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu telah memutuskan kepadaku untuk aku datang bertemu dengannya. Fa ataitu babah, maka aku pun datang menuju ke rumah. Fasalamtu salasan, aku pun mengucapkan salam sebanyak 3 kali. Falam turaddu alayya, tidak dijawab salamku. Faraja'tu, maka aku pun kembali. Faqala ma mana'aka an ta'tiyana, bila aku dah kembali, tiba-tiba datang Umar radhiyallahu anhu kepadaku. Umar pun berkata, ma mana'aka an ta'tiyana, kenapakah kamu tidak datang bertemu dengan aku? Kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Aku pun menjawab, inni ataituka, aku sudah datang. Salamtu ala babika salasan, aku mengucapkan salam sebanyak 3 kali. Tetapi tiada siapa yang menjawabnya, maka aku pun kembali. Qad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, iza sta'zana ahadukum salasan, jika salah seorang daripada kamu minta izin sebanyak 3 kali, falam yu'zan lahu, dan tidak diberi izin, falyarji', maka kembali. Itu kata Abu Musa Al-Ash'ari
berhujah dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika kamu minta izin sebanyak 3 kali dan tidak diizinkan, falyarji, maka kembali. Sebab itu kata Abu Musa, aku pun balik. Aku tunggu depan rumahmu wahai Umar bin Al-Khattab. Aku ucap salam sebanyak 3 kali, tetapi tiada siapa yang menjawab, maka aku pun pulang. Apa kata Umar? Faqala Umar radhiyallahu anhu, aqim alaihi al-bayyinah. Bawa saksi, bawa bukti bahawa itu adalah kata-kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa illa awjaqtuka. Kalau kamu tak bawa bukti, kalau kamu tak bawa saksi, nescaya aku akan sakiti kamu. Itu kata Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Maka kata Abu Sa'id Al-Khudri, kami pun berbincang. Kata Ubay bin Ka'ab, salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, pergilah orang yang paling kecil di kalangan kita yang pergi menjadi saksi. Maknanya, lebih kurang hadis itu memang diketahui umum sehingga kepada para sahabat yang masih kecil. Maka Abu Sa'id Al-Khudri pun pergi untuk menjadi saksi kepada Abu Musa Al-Ash'ari ke atas hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadirin dan hadirat mata Allah Subhanahu wa taala sekalian. Daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini jelas kepada kita antaranya pandangan Imam An-Nawawi rahimahullah, ulama seluruhnya bersepakat mengatakan bahawa meminta izin ini perkara yang masyru', yang disyariatkan. Dan menjadi sunnah untuk kita minta izin dengan mengucap salam dan minta izin sebanyak 3 kali. Dan seharusnya digabungkan antara salam dan minta izin. Macam mana? Kalau dalam lafaz bahasa Arabnya, assalamualaikum a'adkhul, assalamualaikum boleh aku masuk. Itu dia gabungan antara salam dan minta izin. Cuma kata Imam An-Nawawi rahimahullah, ulama berbeza pandangan. Mana satukah yang lebih baik? Sama ada didahulukan salam baru minta izin, ataupun didahulukan minta izin barulah bagi salam. Macam mana? Kan pecing dulu ya? Dia minta izin tu baru bagi salam. Dia bagi salam tu baru kita pecing. Tak pun ketuk pintu dulu baru bagi salam. Kita bagi salam dulu baru ketuk pintu. Itu yang dinyatakan oleh Imam Muslim. Wasahih, dan yang sahih, pandangan yang sahih kata Imam An-Nawawi rahimahullah, annahu yuqaddim as-salam, didahulukan salam. Assalamu alaikum a'adkhul, assalamu alaikum boleh aku masuk, assalamu alaikum baru kita ketuk pintu. Itulah lebih kurang, kan? Ya. Cuma di sana ada pandangan-pandangan yang lain. Ada pandangan Mawardi menyatakan bahawa kalau kita dah nampak orang yang tuan rumah, maka didahulukan minta izin. Kalau kita dah nampak tuan rumah dah nampak kita, maka didahulukan bagi salah. Itu yang dinyatakan oleh pandangan-pandangan yang dibawa oleh Imam Nawawi rahimahullah. Ya. Apa pun yang terbaik, di mana dinyatakan oleh Imam Nawawi rahimahullah yang menjadi sunnah, adalah didahulukan salam. Ya. Kita kadang-kadang duduk di pejabat, kan? Cara orang menutup pintu pun banyak. Macam-macam cara. Ada yang tutup pintu, main tepuk pintu aja, apa terkejut orang dalam bilik tu, kan? Nah, ikutlah masing-masing. Tetapi kalau kita melihat para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih, mereka kalau mereka minta izin untuk masuk bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam lafaz hadis itu, yaqra'unahu bi azafirih, mereka mengetuknya dengan kuku-kuku mereka, lembut, ya, ketuk dengan kuku. Itu antara kemuliaan yang bagaimana para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam memuliakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mungkinlah Nabi sallallahu alaihi wasallam seorang yang amat pekel. Kita kalau ketuk guna kuku, dia tak dengar. Ya, 100 kali ketuk pun terdengar. Ya, kena ketuk kuat-kuat baru. Ikutlah. Ya, itu masing-masing punya kaedah. Berdasarkan kepada selagi mana
kita tidak menyalahi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka apabila tidak diizinkan, maka hendaklah dia kembali. Atau kama qala radhiyallahu anhu, ataupun sebagaimana yang dikatakan oleh imam, oleh sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam berdasarkan kisahnya Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu. Hadirin dan hadirat mati Allah subhanahu wa ta'ala sekalian, begitulah di antara hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dapat kita ambil sebagai penyajaran kepada kita, sebagai sesuatu yang boleh kita memperingatkan kembali diri kita untuk kita amalkan agar kita tidak jauh daripada amalan-amalan yang disunahkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, dan kita sentiasa menjadi orang-orang yang sentiasa prihatin, sentiasa sedar banyak perkara-perkara yang memang ada sunnah padanya yang sepatutnya kita tidak tinggalkan. Banyak sunnah-sunnah yang menjadi kebiasaan bagi kita yang kadang-kadang kita tertinggal akan, dan kita sibuk dengan perkara-perkara yang tidak menjadi sunnah pun, hanya menjadi adat kebiasaan. Banyak perkara-perkara seumpama dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam majlis, contohnya didahulukan orang yang lebih dewasa, kan itu sunnah, walaupun dia seolah-olah kelihatan seumpama adat, tetapi ia memang wujud dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana seseorang yang menuangkan air, contohnya yang banyak kita bicarakan, maka dialah orang yang paling akhir minum, dan itu merupakan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kalau kita anggap ia semata-mata adat, maka rugilah kita, padahal ia merupakan saranan bagi kita sallallahu alaihi wasallam. Itulah sahaja yang dapat kita ambil pada malam ini. Segala baik kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sekali yang kurang ada kurangan saya sendiri, aku berkau di hada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin wal muslimat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma jadjalna hadha jannatan marhuma wa taqabbalna min ba'dihi wa taqabbal maqsuma wa la taj'alna fiha wala ma'a isma'a shaqiyya wala matruba wala mahruma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin.